Gubernur Kepri Haji Nurdin Basirun melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lingga. Gubernur Kepri beserta rombongan menyerahkan hewan kurban ke 4 pulau di Kabupaten Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Pendidikan Kepulauan Riau? Pemirsa, bersama dengan saya Siska Ramalia, selama 30 menit ke depan akan menghadirkan sejumlah informasi seputar Kepulauan Riau. Menemani istirahat Anda berikut informasi pertama di Kabar Kepri. Mengalih informasi kita pemirsa, untuk pertama kalinya Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Midianto Suratani Tanjung Pinang merayakan sholat Idul Adha bersama dengan menggelar sholat id berjemaah di halaman Musola Ar-Rasid Rumkital Dr. Midianto. Sholat id dihadiri staf Rumkital dan para pejabat dan masyarakat sekitar. Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Midianto Suratani Tanjung Pinang menyelenggarakan sholat id Idul Adha 1438 Hijriah secara berjamaah di halaman Musola Ar-Rasid Rumkital Dr. Midianto Suratani Tanjung Pinang pada Jumat pagi 1 September 2017. Sholat id Idul Adha dihadiri seluruh staf Rumkital Dr. Midianto Suratani Tanjung Pinang serta turut dihadiri oleh para pejabat Rumkital dan masyarakat sekitar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Midianto Suratani Tanjung Pinang, Kolonel Laut Kesehatan Dr. Ahmad Samsul Hadi memberikan khutbah usai melaksanakan sholat id. Sholat id berjumlah di Rumkital Dr. Midianto Suratani Tanjung Pinang ini merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan oleh pihak rumah sakit. Begitu juga, bila seseorang mencintai Allah, maka ia selalu berusaha untuk mengingat Allah, merindukan Allah. Jadi saat ini begitu santer berita tentang disintegrasi, perpecahan, dan lain-lainnya, maka kita ingin buktikan bahwa di Rumah Sakit Mujiato ini, meskipun kita aneka adat, kita bergabung menjadi satu dalam satu tekad, seperti terlihat aneka wajah, tapi kita ada dalam satu wadah yang sama. Wadah itu adalah ingin berbakti, ingin mengabdi, menuju kebaikan, menuju kebesaran rumah sakit yang sama-sama kita cintai ini. Pastinya adalah dari seluruh keluarga besar Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midianto Suratani. Namun juga ternyata ini kami lihat ada masyarakat sekitar juga banyak yang hadir. Kita ingin menampilkan bahwa meskipun kita datang dari berbagai daerah dengan adat yang berbeda-beda ya, kita tergabung dalam satu tekad yang sama. Dan ini yang hadir di sini bukan hanya rekan-rekan muslim saja, tapi juga rekan-rekan dari non-muslim pun juga ikut sama-sama kita ya merayakan hari raya ini ya bersama-sama. Jadi hari raya ini bukan hanya milik muslim saja, tapi di Midianto khususnya menjadi milik kita semua. Demikian. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Usai laksanakan sholat id bersama, seluruh staf Rumkital Dr. Midianto Suratani Tanjung Pinang merayakan Idul Adha dengan makan bersama di lapangan apel yang merupakan wujud kebersamaan dan semangat gotong royong. Ilham. Allah.
Usai pelaksanaan sholat Id Idul Adha, Kepala Rukkital Dr. Midianto Suratani Tanjung Pinang mengajak seluruh staf dan masyarakat menyantap bersama-sama jamuan makanan yang telah disediakan berupa nasi dengan beragam lauk pauk. Seluruh staf dan masyarakat menikmati makan bersama di lapangan apel Rukkital Dr. Midianto Suratani Tanjung Pinang. Kepala Rukkital Dr. Midianto Suratani Tanjung Pinang mengatakan acara makan bersama tersebut merupakan wujud kebersamaan dan semangat gotong royong. Dah, mari makan. Sebetulnya adalah kita ingin kembali mengingat di masa-masa lalu, di mana zaman-zaman dulu ketika bangsa ini begitu masih kentalnya dengan persatuan, kesatuan, gotong royongan, makannya selalu seperti ini, kenduri ya Pak istilahnya. Nah ini kita kenduri dengan sekalian biar meriah menggunakan pakaian-pakaian adat dari daerahnya masing-masing, pakaian-pakaian rakyat Pak, bukan pakaian bangsawan, pakaian rakyat dari daerahnya masing-masing. Demikian. Baru sekali ini ini ide dari rekan-rekan Pak Dani, Pak Cahyo, Pak Beni, Pak Asnari, Pak Bambang menyampaikan bagaimana kalau sholat Idul Adha ini mumpung pada nggak pulang, kalau kita laksanakan bersama-sama dengan hal yang lain. Harapan kami ini hanya sebagai simbol saja ya, bahwa tentunya esensinya adalah mari kita bangun kebersamaan. Kita lupakan kita datang dari mana, kita lupakan kita pakai pakaian apa, kita lupakan kita itu agamanya apa. Sama-sama kita dalam satu tekad yang sama, dalam satu wadah yang sama, mengabdi, berbakti untuk kejayaan, kebesaran, kebaikan-kebaikan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midianto Suratani. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Pemirsa, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di Masjid Raudatul Musalin Tanjung Unggat dengan menyembelih 3 ekor sapi dan 1 diantaranya hibah dari Gubernur Kepri Haji Nurdin Basirun. Dan nantinya para hewan kurban ini akan dibagikan ke masyarakat terutama yang kurang mampu. Tak bisa tarik lah. Sini, maju lagi lah. Pada hari yang kedua ini, Hari Raya Adil Adha, kami atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Raudatul Musalin Kelurahan Tanjung Unggat melaksanakan kurban yang terdiri dari 3 ekor kurban. Yang pertama yaitu sumbangan dari Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan 2 ekor lagi sapi yaitu dari masyarakat yang berkorban. Mungkin nanti di dalam waktu pembagian daripada korban pada masyarakat-masyarakat kita yang tertinggal, untuk menanggi kami dengan maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah keadaannya yang tidak mungkin kita tidak paksakan. Inilah sumbangan ataupun korban daripada masyarakat. Agak keras juga ya, agak kencang juga ya. Setiap tahun ini di sini orang-orang
kali inilah memang sedikit mengangkat tiga itu sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan IFT kita ini tidak. Cuma kita bagikan sebagian daripada yang penerima zakat fitrah kemarin itu aja bisa kami bagikan. Karena tidak mencukupi. Jadi dari masyarakat sekitarnya itu semoga dalam kegiatan ini tidak ada hambatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang kita kerjakan. Amin dan amin. Ini kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh. Senang. Boleh. Komentar ya. Ya oke. Masa terus sudah men? Ya oke. Ya lagi. Ya. 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 Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali dengan informasi penyembelian hewan kurban. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Kepri. Pada perayaan Idul Adha 1438 Hijriah di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti RW 5 menyembelih beberapa hewan kurban seperti di Masjid Nurul Huda menyembelih 4 ekor lembu dan di Masjid An-Nur menyembelih 3 ekor lembu. Dan nantinya hewan kurban tersebut akan diberikan ke warga setempat. Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 1 September 2017 dirayakan oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Tahun kemarin? Tahun sebelumnya, Pak. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, meningkat. Kalau kemarin 3 ekor. Satu kambing. 3 ekor lembu, 1 ekor kambing. Kalau tahun ini meningkat 25 lembu, 3 ekor kambing. Pada perayaan Idul Adha, umat Islam melaksanakan prosesi pemotongan hewan kurban seperti yang dilaksanakan di Masjid Nurul Huda dan Masjid An-Nur di RW 5 Jalan Pramuka Tanjung Pinang. Pada tahun ini, Masjid Nurul Huda menyembelih 4 ekor lembu dan Masjid An-Nur menyembelih 3 ekor lembu. Dari masyarakat di lingkungan Masjid Nurul Huda. Jadi saya harap untuk tahun depan mudah-mudahan tahun berikutnya ini masyarakat lebih antusias untuk sama-sama melaksanakan kurban. Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Dan anak-anak. Pemirsa, beberapa waktu lalu Gubernur Kepri lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lingga dan dalam kunjungan kerja tersebut, Gubernur Kepri melantik pengurus kuartir cabang Pramuka Kabupaten Lingga masa bakti 2017-2022 di Gedung Nasional Dabo Lingga. Usai pelantikan, Gubernur beserta rombongan menyempatkan diri singgah ke wisata pemandian air panas di kawasan Dabo. Selain melantik pengurus kuartir cabang Pramuka Kabupaten Lingga, acara juga disejalankan dengan serah terima gedung Museum Lingga serta memberikan beberapa bantuan seperti alat kesehatan, sembako, sepeda, alat perikanan, hingga hewan ternak. Kepada bendera merah putih, hormat, rat! Apakah kakak-kakak bersedia dengan sukarela mengabdikan diri untuk membina anak bangsa? Satu karena bencana. Gerakan Pramuka Lingga, saya menyambut baik, gembira atas pelaksanaan pelantikan ini karena Pramuka menegak 11-15 tahun, Pramuka menegak 16-20 tahun, Pramuka Pandega 21-24 tahun, pembina Lingga ketiga kali.
Hal ini membuktikan bahwa gerakan pramuka mempunyai sistem yang kokoh dan tangguh dalam membina generasi muda. Dan juga kami silakan untuk menerima baik sedang berlangsung penyerahan bantuan 3 unit menerima 5 set peralatan olahraga diterima oleh Siket, SMP dan Siket, SMP dan selanjutnya bantuan 154 kita akan mencari dalam proses tahan dulu ya. Usai pelantikan, Gubernur beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke destinasi wisata pemandian air panas. Gubernur bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD sempat merendamkan kaki merefleksikan penat di kolam tersebut. Malang ini ya? Memang harus dianulah, ditata lagi dulu. Ya, ke depan ya, Pak. Bagus, mengulang mengharapnya untuk kita berkongsi di depan. Tidak, untuk kesehatan orang jalan sini lingkungan masih bagus nih, ya, masih alami, masih apa, asri, suasana lagi nanti mahal. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Kabupaten Lingga mengabarkan. Gubernur Kepri Haji Nurdin Basirun merayakan Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah dengan sejumlah rangkaian kegiatan di Kabupaten Lingga dalam 2 hari terakhir. Gubernur beserta rombongan mengunjungi masyarakat yang ada di 4 pulau di Lingga, yakni Pulau Singkep, Daek, dan Tanjung Kelit, serta Rejai. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan hewan kurban di masing-masing masjid tersebut. Malam takbiran dan sholat Idul Adha dilaksanakan di Dabo Singkep. Sholat Idul Adha dilakukan di Masjid Az-Zulfa dengan khotib Idul Adha Kiai Haji Azhar Hashim. Dan usai sholat, Gubernur Kepri menyerahkan hewan kurban di halaman Masjid Az-Zulfa Dabo dan menggelar open house di Wisma Ria Dabo. Nurdin juga berziarah ke makam Sultan Mahmud Riayat Shah dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Gubernur kemudian menunaikan sholat Jumat di Masjid Sultan Dai Lingga dan sekaligus menyerahkan hewan kurban kepada pengurus masjid. Itulah Pak, kalian jalan, bantuan masjid kami sekitar 300 juta. Dan Bapak juga sangat peduli pada masyarakat kami, kampung-kampung yang ini dan murid. Memberi bantuan sapi kurban untuk desa dan kelurahan. Selanjutnya, Gubernur Kepri beserta rombongan lepas tali dari Pelabuhan Buton menuju Tanjung Kelit. Rombongan melakukan sholat asar berjamaah di Masjid Nurul Yakin Tanjung Kelit dan usai sholat, Gubernur menyerahkan hewan kurban di halaman Masjid Nurul Yakin Tanjung Kelit. Warga Provinsi Pulau Riau dan grup-grup pekerja sosial seperti Presi bersama-sama tokoh-tokoh melakukan kunjungan pertama acara pelantikan sama dicap Kabupaten Lingga beserta pengurus warga berjalan dengan baik. Alhamdulillah rombongan berbagai pramuka dan pelaksana dengan sukses. Pada waktu itu Pak Gubernur ketemu semua dengan masyarakat, sekalian silaturahim, bertukar pikiran dan masukan daripada masyarakat. Ini alhamdulillah langsung didengar oleh stakeholder ya, dari pemerintah. Kita pun dari DPRD Provinsi jadi bahan pokok-pokok pikiran kita, jadi laporan di PSS dan di Musrembang, di mudah-mudahan dapat kita masukkan. Dan dengan hal ini kita tidak membangun dari atas meja, tapi tentu dari bawah. Kunjungan-kunjungan pemimpin ini sangat dibutuhkan oleh rakyat, biar rakyat lebih sehati, mereka punya pemimpin, mereka dekat dengan pemimpin, insya Allah mereka tambah optimis, bisa berubah kehidupan mereka. Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Kabupaten Lingga mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Kepri.
saya ingin menghadapi kawasan saya ini sebagai nama. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Kepri. Beberapa waktu lalu, Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Pinang berhasil mengamankan seorang pelajar yang bermain di warnet pada jam pelajaran berlangsung. Siswa yang tertangkap pada razia rutin tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Satpol dan diberikan pengarahan serta dikembalikan ke pihak sekolah. Kau masuk sekolah? Betul. Umur 4 tahun. Seorang pelajar sekolah menengah atas Tanjung Pinang ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja saat tengah asyik bermain internet sambil merokok pada beberapa waktu lalu. Pelajar tersebut berinisial A ditemukan Satpol PP Tanjung Pinang di salah satu warnet di Jalan Sukaberenang Tanjung Pinang pada pukul 11 siang yang merupakan jam aktif sekolah. Saat ditemukan, A tidak mengenakan seragam, namun setelah diperiksa lagi ternyata seragam telah disimpan di dalam tas. A pun dibawa ke kantor Satpol PP Tanjung Pinang untuk didata dan diberikan pengarahan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Setelah itu, A dikembalikan ke pihak sekolah. Tutupi badan kan? Ya ini untuk apa ini? Kau masuk sekolah? Betul. Umur 4 tahun? Ini tulis. Ya! Buat tadi ini, bagi ntar buat. Ditanya, kamu jawab. Ini besar. Serius, saya dengar langsung tancap ibu, tancap langsung kan. Terjadi pada pelajar tersebut mengingatkan kepada seluruh orang tua untuk lebih memberi perhatian kepada anak-anak dengan meninjau kegiatan anak sehari-hari agar anak terhindar dari perilaku menyimpang. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Ngalas kaki kan, itu makanya pakai sepatu. Nah ini untuk apa? Gak ada apa-apa bawa. Pemirsa, mengantisipasi banyaknya terjadi kebakaran di wilayah Tanjung Pinang dan tingginya angka kebakaran yang terjadi di Tanjung Pinang, Damkar Tanjung Pinang laksanakan patroli rutin di kawasan Tanjung Pinang dan penempatan mobil-mobil damkar di titik rawan kebakaran maupun lingkungan padat dan jauh dari jangkauan kantor damkar. Guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terutama di kawasan-kawasan yang masih di lingkungan hutan dan jauh dari jangkauan pihak damkar, pihak damkar rutin melakukan patroli keliling, serta mobil-mobil damkar dalam posisi standby di setiap posisi, seperti di kawasan Senggarang dan di daerah pasar, mobil standby di kantor perpustakaan umum. Tim damkar ini ada patroli yang rutin Pak untuk ke arah daerah-daerah rawan. Tapi ini bisa Bapak ceritakan bagaimana tuh Pak? Ya, jadi berdasarkan arahan dari pimpinan kita juga dalam hal ini Pak Wali Kota untuk memberi pelayanan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya daerah-daerah yang masih banyak hutan dan jauh jangkauannya dari pusat pemadam kebakaran, maka kita sekarang ada melakukan kegiatan patroli keliling. Nah, patroli keliling sekarang kita sudah menstandbykan satu buah mobil di daerah Senggarang. Ya, itu tepatnya kita standbykan di seputaran kantor wali kota di Senggarang. Kemudian untuk di daerah padat seperti Kampung Jawa dan Pasar, itu kita sudah menstandbykan satu buah mobil pemadam kebakaran di kantor perpustakaan. Nah, jadi itu usaha-usaha kita dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan mengantisipasi bahaya kebakaran yang akan timbul di lapangan. Terima kasih. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Pemirsa, pada perhelatan Kepri Trophy Offroad seri kedua beberapa waktu lalu, salah satu tim yang cukup menonjol, tim baru yaitu Montigo Racing Team, tim yang terdiri dari 10 orang tim official ini berhasil membawa 5 piala kemenangan. Kepri Trophy Offroad seri kedua tahun 2017 telah selesai digelar. Peserta yang tergabung dalam tim masing-masing yakni dari pecinta olahraga ekstrim offroad telah unjuk kebolehan. Tak ketinggalan tim baru yang perdana unjuk kebolehan di Kepri Trophy Offroad seri kedua tahun 2017 ini, yakni Montigo Racing Team. Montigo Racing Team berhasil memenangkan perlombaan meskipun bukan juara pertama di setiap kategori lomba yang tersedia di Kepri Trophy Offroad seri kedua tahun 2017 ini.
Mas, pakai begini itu aja, Mas. Nggak bisa mesin, Job. Aman. Untuk kelas SS Speed Offroad yakni kelas 1300 sampai 2500, tim ini berhasil meraih juara kedua dan keempat. Kemudian untuk kelas 2500 Up Montigo Racing, tim berhasil meraih juara keempat. Sementara untuk kelas Extreme, tim ini juga berhasil meraih juara keempat. Dengan persiapan sejak bulan Mei lalu dan fasilitas dengan 3 mobil, tim yang terdiri dari 10 orang ini berhasil membawa sebanyak 5 piala kemenangan. Selama perlombaan Montigo Racing Team tak terlepas dari kendala yakni kondisi mobil yang rusak dan belum pernah melakukan latihan resmi di trek. Montigo Racing Team berharap kedepannya di seri ketiga persiapan untuk mobil dapat lebih fit dan baik lagi. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Okay. Untuk juara umum, mantap. Ada satu tujuan kan? Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita edisi hari ini di Kabar Kepri. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Pendidikan Kepulauan Riau. Kita harus bersama-sama.